Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, dự cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Maroc, các nhà lãnh đạo tài chính đánh giá nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng biến động sâu sắc do hậu quả đại dịch COVID-19 và các cuộc xung đột, trong đó mới nhất là tình hình tại Trung Đông. Banyak yang belum tahu. Timnas Vietnam saat ini berada dalam pusaran kontroversi setelah serangkaian hasil buruk dalam beberapa FIFA matchday yang digelar Timnas Vietnam. Tekanan kini semakin memuncak, dengan sebagian besar penggemar mengeluarkan seruan untuk mengganti pelatih Philippe Troussier dan mengembalikan Park Hang-seo, sosok yang sangat dihormati dalam sejarah Timnas. Troussier, pelatih asal Prancis yang diangkat untuk memimpin Timnas Vietnam pada tahun 2019, telah mendapat banyak sorotan negatif akhir-akhir ini. Timnas Vietnam, yang sebelumnya dikenal atas prestasi gemilang di tingkat regional dan pernah dipandu oleh Park Hang-seo, sekarang berjuang untuk mencapai performa terbaiknya. Hasil-hasil yang mengecewakan dalam beberapa pertandingan terakhir telah membuat para penggemar kecewa. Beberapa di antaranya bahkan menggelar aksi protes di luar Dalian Sports Center Stadium setelah kekalahan telak 2-0 dari Timnas Uzbekistan. Kritik yang dialamatkan pada Troussier meliputi taktik yang dianggap tidak efektif, rotasi pemain yang tidak konsisten, dan kemampuannya yang diragukan untuk memahami mentalitas sepak bola Vietnam. Meskipun Troussier membela perannya dalam pengembangan tim, banyak fans merasa bahwa Timnas Vietnam perlu kembali ke arah yang dulu pernah sukses di bawah Park Hang-seo. Park Hang-seo, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya sukses memandu Timnas Vietnam ke final Piala AFF Suzuki 2018 dan menjadi sosok yang dihormati di seluruh Vietnam, dilihat sebagai solusi yang mungkin oleh sebagian besar penggemar. Meskipun Park Hang-seo saat ini bekerja sebagai pelatih di tim klub Korea Selatan, para penggemar bersatu dalam seruan untuk membawanya kembali ke kursi pelatih Timnas Vietnam. Situasi ini menimbulkan tekanan pada VFF, Vietnam Football Federation, dan Otoritas Olahraga Vietnam untuk mengambil tindakan. Sementara beberapa pihak mendukung kesempatan Troussier untuk memperbaiki kinerja tim, suara-suara lain semakin keras dalam mendukung Park Hang-seo sebagai pelatih yang dapat membawa kembali kejayaan bagi timnas mereka. Masa depan Timnas Vietnam tampaknya akan terus menjadi topik panas dalam beberapa minggu ke depan, sementara para penggemar dan otoritas sepak bola berusaha menentukan jalur yang akan mereka tempuh menuju Piala Dunia 2026.